bang miri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemualif hajal kitab li Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Muhammad Abdul Wahhab Asy'arani. Syekhul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi salawatu wassalam alaihi bi kullil hal wa bi kulli waqtin wa saatin wa daqiqah wa naqulu fiha bisalati wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majlis ta'lim yang berbahagia, alhamdulillah kita tadi sudah membaca salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik salawat yang meminta kepada Allah maupun salawat yang bersifat langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita melanjutkan bacaan kita minggu kemarin tentang watanul asli atau negeri asal, yang pada malam ini bahasannya bagian dari pembagian bagian yang masuk dalam kategori atau topik yang negeri asal itu. Bagian malam ini adalah insya Allah tentang sebab-sebab jalan proses terhadapnya. Mungkin saya mengulangi sedikit, di dalam hadis riwayat Imam Hakim disebutkan pertama adalah al-awalu ma khalaqallah ruhi min ruhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal penciptaan itu adalah ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebut juga wa awalu ma khalaqallahul qalam. Allah mengawali juga penciptaan itu adalah qalam. Kemarin sudah ada dalam hadis juga. Kemudian akal yang disebut kemarin, lalu pertanyaannya adalah secara keseluruhan fal muradu minha syai'un, pada yang dikehendaki semua itu adalah satu saja, wahid saja. Apa itu? Wal hakikatul Muhammadiyah, itulah hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah itu nanti disebut orang dengan Nur Muhammad. Nah, bedanya nanti orang memaham tentang hadis ini, ada yang mengatakan Nur Muhammad itu zat Allah Subhanahu wa taala, padahal dia bukan adalah zat Allah Subhanahu wa taala, karena di sini adalah khalaqa. Khalaqa itu berarti penciptaan. Jadi Allah menciptakan Nur Muhammad. Yang kedua, nah, yang kedua. Dari penciptaan itu, dari penciptaan sini menurut musannif Syekh Abdul Qadir Jailani, sumia nuran likaunihi sofian anizulumatil jalaliyah, itu ditujukan sebagai penciptaan sofian yang sifatnya suci, anizulumati dari kegelapan jalaliyah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kemarin, ketika Allah menciptakan kun kemudian fayakun, maka jadilah. Kun itu artinya jadi. Bahkan sebelum dari ucapan kun itu pun dapat bagi Allah, jais bagi Allah untuk menciptakan. Satu sudah. Yang kedua, Allah menciptakan hanya satu saja, tidak perlu banyak macam-macam kuliah.
dari yang satu terciptalah kuliah. Kuliah itu artinya umum, macam-macam variasi-variasi. Segala tercipta juz'iyah bermacam ragam. Sambil merokok ada apa-apa lah, pengajian ada apa-apa semua. Kada berdosa juga merokok lah. Merokok, silakan. Aku hambar aja juga kayak juga merokok. Cuma aku merokok sambil pengajian kena ikam asik melihat rokoknya aja. Ada mendengarkan lagi kisahnya. Ada apa-apa, ikam merokok ada apa-apa. Kalau mau dengan merokok tuh nah lalu ano paham ya lah berpikir nah berenung nya kada mau pang nang mengajar guru mengajar tuh kada mau pang bujur tarus bisa aja ada salah kenapa itu pang buktinya manusia nang bujur tarus tuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah maksum waqala nah tadi itu Nur Muhammad itu adalah Sofyan. Kenapa jadi Nur Muhammad itu Sofyan atau suci? Begini, kalau Allah langsung menciptakan kuliah, lalu nanti ada orang diantaranya manusia, lalu manusia berbuat salah, siapa yang disalahkan oleh manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kan? Kayak kalau manusia nih, coba ikam menyuruh anak ikam langsung. Anu nakai, ikam nakai membuat ini nakai. Nukarakan lombok abah, tukarakan anak lombok. Maksud nak kuitan nih, lombok itu gasan makan tuh biasanya sambal kala. Ini langsung tukarakannya lombok bebiji bujur. Kenapa? Nah, kenapa lombok bebiji nak kurang lombok sambal? Maksud abah nang gasan abah nih gasan makan tahu aja nih kuitan nih gasan makan nang dicari abah nih biasanya lombok nang sambal. Cuma karena salah kata. Tahu padahkan lombok si anak ini kadang melihat lagi abahnya retan makan ditukarakannya lombok bujuran lombok perawit wah iya aja abahnya kepada senai sekali lalu abahnya kenapa ikam tukarakan lombok perawit ujar nang abah ujar nang anak pulang pian jo bae madahkan non ulun nukar lombok iyalah nah supaya dengan demikian yang kita lihat bukan pada Allahnya tapi kita lihat dulu sesuatu yang lain. Ya lah. Nah. Karena itu dia Sofyan minaz zulumati. Dia suci dari segala kegelapan. Karena di sinilah nanti timbulnya yang disebut dengan pelimpahan adanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia nantinya. Kama qala Allah Ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun. Nah, ini dalilnya firman Allah. Karena itu Allah berfirman telah diciptakan bagi kalian itu telah didatangkan kepada kalian itu qad ja'akum minallah dari Allah itu nurun wa kitabun mubin dan kitab yang nyata. Jadi ada nur yang didatangkan Tuhan tuh kepada manusia dan ada kitabun mubin. Nurun itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus lagi nanti Nur Muhammad. Wa aqlan. Nah, pengertian akal dalam hadis yang pertama tadi. Likaunihi mudrikan lil kuliyati. Pengertian Allah menciptakan akal. Allah menciptakan kolam. Allah menciptakan akal. Ya kak? Itu kesan apa gerang? Akal itu jemusanib mudrikan lil kuliyati. Akal, karena akal itulah nanti digunakan oleh manusia untuk menembus segala macam ilmu. Di mana ilmu itu sumber ilmu itu gerah? Di akal. Coba cabut akal manusia tuh. Adalah lagi ilmu. Ada lagi buktinya adalah ilmu binatang. Ada pang teknologi kangguru. Apa teknologi kangguru? Kanggurunya kamu lah kada sekalinya orang mencontoh kangguru. Kanggurunya kada ilmu. Kangguru itu insting aja. Warik insting aja jonya makan buah-buahan. Ya lah, mun kita manusia banyak bagus. Saya makan buah-buahan, cuma warik makan buah-buahan. Ada orang muanya berjerawatan, jadi datang udah tuan guru. Ya tuan guru kan mendak ampe, nak ampe gurai nah berjerawat muha aja tuan guru makan buah-buahan banyak ke. Makannya terus buah-buahan, terus rampe jerawatnya. Kayak ampe jerawatnya. Sudah, jalan mencari bini dapat jodoh akhirnya. Sekali dapat jodoh, lawan bininya nang ada nih, lawas, berjarawatan pulang muhanya. Keingatan waktu bahari nih, makan buah-buahan banyak nih, minta tukarakan. Lawan bini terus,
apa nih buah-buahan nih. Kada mau jual rupanya jerawat nih hilang. Nah, mau hilang lagi tapi mau hilang kada tetap aja pina jerawat. Kenapa gerang jim ini? Jadi nukar buah-buahan. Iya supaya menghilangkan jerawat dari bang banyak pulang mah ketukulan jerawat nah. Dulu aku minum apa nih? Minum banyak makan buah-buahan hilang jerawat. Jujur ya anunya anu bang aja jarak kenapa? Warik tuh pang tiap hari aja makan buah-buahan jar. Ada baik ada muhanya tetap aja jar bebulu-bulu muhanya jar. Nang bini cocok juga menanggapi aru makin sedih nang laki. Waduh aja nang laki. Mengistilahkan lawan warik aku kasihan nang laki lah. Nah, nang bini jangan nang kaitu. Ya bapadah jangan kasar muntung lawan suami. Nah, artinya akal itu untuk mencapai sesuatu. Wa kalaman bang, kalam. Kalam itu catatan. Likaunihi sababan linaqlil ilmi. Dia adalah jar saya Abdul Qadir Jilani sebagai sebab bagi bukti-bukti ilmu. Yalah, ilmu itu menjadi berbukti dia setelah dicatat. Nah, karena kita catat ilmu ini kita catat-catat. Akhirnya dari catatan-catatan dikumpulkan orang jadilah sistem ilmu. Gitu lah. Sistem pengetahuan jadilah ilmu itu berkembang terus. Maka Allah pun ciptakan kolam ketika itu. Jadi Allah ciptakan Nur Muhammad, di bawah Nur Muhammad ada kolam. Dari Nur Muhammad ini timbullah kolam, dari Nur Muhammad ini timbullah tadi itu akal, sudah. Sebagai sebab daripada ilmu, kama annal ilmu sebagai annal ilma karena itu ilmu itu juga sesungguhnya sababun lahu fi alimil huruf adalah pengetahuan alamul huruf fi alamil huruf yakni pada alam huruf. Alam huruf itu ada juga. Coba bayangkan, enggak ada huruf kayak apa kita nih? Apa kabar, Din? Kayak apa, Din? Oh, Din, enggak ada huruf. Ngalihai lah. Makanya ada istilah orang buta huruf, jar. Mah, sakit banget hati sama orang buta huruf, tuh. Buta huruf, jar. Oh, mah. Buta huruf, enggak apa maksud buta huruf? Ada lagi buta warna, jar. Ngalih, jom, mahami kita, tuh. Nah, karena mungkin kita kada berada di sana, lah. Maka ujar Sidin, peruh Muhammadiyah, adapun yang disebut dengan Ruh Muhammad atau Nur Muhammad itu khulasatun, ringkasan, inti al-aqwani dari seluruh kuliat, dari seluruh alam semesta. Nah, semesta raya ini adalah unsurnya adalah dari itu. Awalul kainati wa asluha, dan asal daripada kainat-kainat itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ana minallah wal mu'minuna minni, aku dari Allah dan orang mukmin daripada diriku. Maksudnya wa khalaqal arwah kulluha minhu, maksudnya Allah menciptakan arwah-arwah itu semuanya daripada Nur Muhammad juga fi alamin lahut, tapi itu di alam lahut namanya. Karena dijelaskanlah, jangan oh kayak apa tuh jar, oh, bingung. Karena dijelaskan ringkasannya kayak apa, kita ringkas pulang. Fi ahsani taqwimil hakiki, itulah penciptaan yang terbaik dari kesempurnaan hakiki, yaitu padanya sebagai hukum daripada ilmu atau yang disebut dengan negeri asal. Jadi negeri asal manusia alam semesta ini kolam, apalagi itu akal tubuh manusia maupun ruh manusia, asalnya adalah dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ruhun Muhammad, ruhul Muhammadiyah. Istilah ruhul Muhammad itu. Ruh Muhammad itu apa artinya? Atau Nur Muhammad itu apa artinya? Nur cahaya, Muhammad itu artinya terpuji. Cahaya yang terpuji. Jadi Allah itu menciptakan asal pertama kali penciptaan sebelum penciptaan alam semesta ini. Menciptakan cahaya yang terpuji. Nah, jadi Allah itu menciptakan yang terpuji. Kadada celanya. Makanya itu sofian minaz zulumati. Suci bersih dari segala kegelapan. Lalu kenapa jadi nanti ada baik dan buruk, salah dan tidak? Itu karena ada syariat. Iyalah. Ya, Pak. Bakame di tengah orang banyak.
sebelum ada peraturan-peraturan, kada boleh dilarang bakami kencing sembarangan, ya kala-kala dilarang sebelum kencing. Bolehlah bakami di muka tengah orang umum banyak, boleh kada? Boleh, karena kada ada larangan. Begitu ada larangan, tidak boleh jar kencing di pinggir rumah ini jar misalnya, ya kala bawa anjing orang apa di kami tarus rumah orang lewat situ bakaminya bawa anjing rumah orang nih. Akhirnya ditulis oleh orang rumah, dilarang kencing di sini jar. Bolehlah lagi kencing situ, kada boleh lagi. Begitulah nanti kencing itu boleh jadi mana-mana, tapi begitu ada syariat, bolehlah lagi kencing, kada boleh lagi. Pada dasarnya bakami itu suci, ya kalah. Bakami itu suci kada? Bagus. Bakami itu bagus kada? Bagus. Bakantut pang bagus kada kah? Bagus. Nah, karena itu ilmu kedokteran itu seringkali bertentangan dengan peraturan. Dengan peraturan pemerintah, peraturan termasuk peraturan agama. Iyalah. Jar dokter bakantut baik jar. Oh ya kah diamalkan? Itu bakantut di kamu. Di pupuh orang manarai, di muha orang bakantut orang tua lewat pas misi anunya tangannya tunduk tapi bakantut tuh jar. Tinjak orang. Ya lah. Kenapa Bu Jisamin? Berarti ilmu kesehatan itu bertentangan kada lawan ilmu anu agama. Pada saat seperti itu bertentangan dia. Ya lah. Lalu nang kaya apa memaduakan dua hal itu nantinya. Nah, dengan adanya aturan